Diego dan Rangga Azim ini kini sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun ya guys, sejak saat Samudra Cinta sampai sekarang Haiko dan Rangga Azim masih sering bersama. Hubungan mereka ini yang mereka tutup-tutupi lantaran mereka ini tidak mau kalau misalkan ada apa-apa jadi gimana-gimana ya. Jadi demi hubungan mereka yang sehat, jadi mereka ini sepakat untuk menyembunyikan hubungan mereka. Jadi kita semua sebagai para fans Haizop ya guys, selalu mendoakan terus hubungan mereka ini yang baik tentunya, dan jangan sampai ada yang mikir aneh-aneh tentang hubungan Haiko dan Rangga Azim ini, karena mereka ini sama-sama dewasa, sama-sama saling mencintai. Jadi hubungan mereka ini tetap akan awet langgeng sampai kapanpun ya guys. Jadi hubungan mereka ini sudah erat banget ya, yang mana Haiko juga sudah dikenalkan dengan keluarga Rangga Azim. Dan untuk lamaran mungkin dirahasiakan juga ya guys, tunangan. Kayaknya Haiko dan Rangga Azim ini udah tunangan deh, karena mereka ini bener-bener cocok banget ya, bener-bener udah klop banget ya, sudah mengenal keluarga satu sama lain, kayak yang udah deket banget gitu ya guys ya. Tapi apapun itu, kita harus tetap mendukung hubungan mereka ini ya guys. Dan meskipun mereka main sinetron dengan lawan main masing-masing, kita semua tidak boleh jealous dengan mereka ini ya guys, karena mereka juga butuh untuk mencari cuan guys untuk masa depan mereka. Pokoknya kita semua tetap harus semangat dukung Haizop guys sampai halal, awal Haizop sampai halal. Nah gimana nih menurut bunda-bunda semua nih? Apakah kalian udah gak sabar banget pengen ngeliat Haiko dan Rangga Azim duduk di pelaminan atau gimana nih guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.